teman-teman Aki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, amin. Seperti biasa, Ki akan terus membedah kaset-kaset koleksi yang lumayan, gak terlalu banyak sih, cuma di atas ratusan koleksi kaset Ki dari beberapa penyanyi dangdut Indonesia yang dikumpulkan dari tahun 2010 atau sebelumnya di tahun 1995-96 tuh udah mulai ngumpulin kaset-kaset gitu. Dan sekarang nyoba dibedah karena ini menjadi salah satu sarana buat bernostalgia untuk anak-anak yang lahir di tahun 80-90-an yang terkhusus menyukai musik dangdut Indonesia. Dan seperti yang sudah tadi dilihat cuplikan di depan, album yang akan dibahas ya, albumnya Teh Ini Cynthia yang punya hits, yang punya trademark lagu Prasangka. Album ini Gaun Merah Jambu. Ini penampakan albumnya. Ya, masih ingat betul waktu dulu tahun 95, berarti Siki atau saya masih usia berapa tahun ya? Kelas 5 SD lah kurang lebih gitu. Suka nonton video klipnya di TV tetangga. Teh Ine menari di kursi ya, kalau gak salah video klipnya ada kursi gitu. Album Gaun Merah Jambu, lagunya ceria, energik gitu ya. Nah, ada lagu apa saja, terus penciptanya siapa saja, musik pengiringnya siapa saja. Pokoknya kita akan kupas tuntas albumnya Teh Ini Cynthia Gaun Merah Jambu. Ini albumnya kita buka ya. Di sini ada apa aja? Ini penampakan kasetnya. Biasa di sini ada bertuliskan musika. Kasetnya. Terus kita buka ini cover bagian depan. Ada tulisan side A, side B-nya. Di bagian dalamnya ada 4 foto Teh Ini Cynthia dengan menggunakan baju berwarna merah, baju hitam dan kuning seperti yang di depan ini ya. Di belakangnya ada teks tentunya. Teks dari kesemua lagu di sini disertakan teksnya. Coba kita baca di sini ada lagu apa saja. Ada side A Gaun Merah Jambu diciptakan oleh Mukhtar B, terus Telepon Asmara Mukhtar B, Layu Sebelum Berkembang Mukhtar B, Resep Cinta Mukhtar B, dan Selimut Malam Mukhtar B. Nah, sementara untuk side B-nya ada Terikat Tiada Bertali ciptaan Haji Stalib garis miring S. Sucitra, Rumahku Syurgaku Maulana Syafi'i, Antara Pacar dan Istri ciptaan Sukis YK garis miring Agus YK, terus ada nomor 4-nya Mutiara Dalam Lumpur ciptaan Heri Ciklet, dan nomor 5 Rasain Lo Fajal Dat. Jadi di album Gaun Merah Jambu ini, 5 lagu diciptakan oleh Mukhtar B dan ditaro atau dilis di side A semua. Sementara musik pengiringnya di sini tertulis Orkes Musik Bewapa pimpinan Mukhtar B. Terus MSM Record, Mahesuara Musik Record. Di sini batas edar kaset di bulan 12 tahun 95 dengan bandrol kaset waktu itu harganya 5.500 saja. Ini teks di bagian belakangnya. Nah, selain lagu Gaun Merah Jambu, lagu yang energik juga ada Rasain Lo yang diciptakan oleh Fajalda. Terus lagu yang lumayan banyak yang mellow juga sih di sini ya, seperti Selimut Malam, Layu Sebelum Berkembang. Terus kalau Telepon Asmara ya agak energik juga, tapi kan kalau musik pengiringnya Mukhtar B atau Om Bewapa itu kita udah kerasa kental ya, beda banget gitu. Itu saja ya yang ada di album Gaun Merah Jambu. Sementara cover di sini ditulis cover desigen oleh Didi MNS dan fotografer Hartoko. Ya, Hartoko.
Dan itu saja untuk bedah kaset kali ini di albumnya Diva Dangdut Indonesia, Pentolan Manis Manja Group juga, Teh Ine Cynthia di album Gaun Merah Jambu. Nantikan video berikutnya di bedah kaset lainnya, di album-album dangdut lainnya. Alhamdulillah masih semangat, dan sekarang juga ada paket yang belum datang dari album-albumnya Teh Ice Trisnawati yang coba nanti kita kupas kalau paketnya udah datang ya. Pokoknya tonton terus videonya dan kita bernostalgia bareng di komen-komen, karena komen-komennya seru-seru. Ternyata bukan Siki aja yang banyak menyukai lagu-lagu di era 80-90an yang dangdut original gitu. Ternyata banyak banget penggemarnya. Terima kasih setelah selalu hadir dan selalu mensupport channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.